Los Picados. Jafar, Saber Squad is on call. Banish. The Labyrinth shall never fall. Good rain. I don't ride the tide. Never. What? What the fuck? Alright, welcome back to RFS Gamma, the best combo and synergy in this planet. Planet Merkurius, Venus, Bumi, Neptunus, Pluto. Ah, jangan banyak pacot. Langsung aja ke in-game-nya aja, Ads. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. Buruan, sekarang. Come on. Hey yo yo yo, what's up man? Welcome back to RF Best Gamer, the best combo in synergy in this planet. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga sehat-sehat ya. Alright, kita masih main Magic Chess Mobile Legend lagi, game papan catur terbaik di dunia. Oke, okay. Hari ini kita pakai Commander Stars 3 ya guys, yaitu misi pembuatan hero bintang 3 semua ya guys. Oke, okay. Alright banget ini. Kita pakai ini dulu ya. Freya dulu ini guys. Dapatnya Freya sama dicampur Gunner. Oke, okay, ada Kurt ya. Nice banget, kita bisa nyalain future tag di awal ini. Cari cuan-cuan dulu, maling cuan. Oke, okay, saya akan bagi tips di sini cara bagaimana cara bermain Tars 3 ya guys, supaya nggak tusun ya. Ini kombonya nanti combo simple banget sih, jadi yang lain hero di bawah legend, terus hero legendnya cukup satu lah. Kita nggak pakai banyak hero, misi kita ini pakai ya mungkin 4 atau 5 heroan kombonya, yaitu dua sinergi lah ya, yang pokok, tambah satu lagi sama sinergi yang ada di Star Core. Oke, kita dikasih kalah ya di awal ini, not good banget ini guys, musuhnya banyak panjang agresif. Kita juga kan nyala future tech, jadi nggak begitu kuat ya, soalnya kalau future tech kan cari cuan ya guys. Oke, nggak masalah, ini kita kalah dua kali guys, darahnya 88. Kita langsung up slot aja di sini ke 5. Kalau main Tars 3 sih menurut saya pribadi sih tipsnya yaitu harus cepet-cepet naikin slot ya, jadi apa ya, hero jangan terfokus untuk naikin bintang ya, jadi ya cukup secukupnya aja guys, jadi jangan terlalu bintang duain semua hero. Kalau ada aja gitu, kalau ada aja kita bintang duain untuk. Oke, kita dapat last pick ya, kita ambil Hasclaw aja di sini, dapat ini first pick maksudnya. Oke, ada Roger 2 biji nih. Roger kita bisa bintang 2 ya, nice banget. Di sini kita coba ngeroll dulu. Nah, seperti ini kita langsung up slot aja ke 6 ya. Nyarain Saber. Kalau buat apa early game atau mid game itu combo Saber itu bagus, bagus banget guys, buat TP di depan juga buat ngasih damage. Oke, okay, Roger kita, yuk kita minta bantuan ke Roger, nice banget ya. Oke, okay, kemenangan pertama kita ya lawan Tars 2 mereka ya, nice banget, ada Babang Dous di sini. Kita dapat gratis dari future tag-nya ya guys. Wah gila, ya busa udah bintang 3 aja nih di awal.
oke lah. Oke banget itu, bisa langsung bintang 3 ya busanya anjir. Udah nyala mistik lagi mereka. Wah. Apakah bisa yuk Roger cakar-cakar ngamuk sikat lagi. Oke, aja kita menang. Oke, ada Freya, nice banget ini. Wow, Cyclops kita bintang 2 ya, nice banget. Ini Roger kita nggak pakai dulu. Kita di sini cari Star Core WM ya, buat nanti ngaktifin WM-nya. Cukup 3 aja sih nanti. Maka ada Golden Staff atau Winter ya ini. Freya kita udah bintang 2 ya, nice banget. Kita ambil Golden Staff ya, bagus banget sih buat Freya nanti, soalnya Freya kan butuh banget attack speed. Freya tanpa attack speed itu bagaikan keong guys, lama banget gebuknya. Oke, kita seperti ini dulu aja guys. Kita udah slow 7 ya ini, super agresif up level ini. Wah gila lawannya Whimslayer ya, Saber udah bintang 2. Apakah bisa kita kalahin yuk? Bunuh dulu Lancelotnya. Oke, next battle Lancelot udah mati, harusnya bisa sih ini. Oke, aman ya. Oh, mereka pakai Tars 3 juga ya. Mereka pasti ke arah itu ya, Whimslayer Swordman itu. Ada Claude, nice banget ini. Kita bisa double cuan ya ini. Ini kita pakai Brody aja ya, yang lumayan buat ngasih damage. Kurt juga bagus sih sebenarnya, damage-nya cuma kan lama banget. Harus bintang 2 kalau Kurt biar apa lebih sakit damage-nya. Kalau ini kan bintang 1 udah lumayan sih kalau Brody. Gila, disepak terus sama cowoknya anjir. Sikat dulu yuk, matiin dulu cowoknya. Oke, Roger kita pilih di belakang ya itu, nggak kesentuh itu Roger kita guys, enak banget cakar-cakar. Pegang Asclaw lagi darahnya nggak mati-mati. Oke, next aja ya. Ini setelah babak Red Spock kita menang ini guys, win streak terus ini. Wah, Claude lagi ini. Termasuk hoki banget sih ini, dapat Claude 2 biji nih di mid game. Lawannya Sakura panggung ya, ada Franco anjir. Dia mau nyalain itunya sih ya, best bondisnya dari cuan-cuan. Ini sekali serocot hilang ini. Awas Roger. Oke, Roger kita ngimun ya, nice banget. Nice banget ini. Prot ya. Darah kita 76 sih, lumayan sehat ini. Oke, langsung absorb lagi ke 8 ya. Ada ini Crystal Gunner sama Astro ya, apakah kita dikasih? Kita at least paling terakhir sendiri ya. Padahal tadi kita tusun di awal ya. Sekarang jadi pick terakhir ya. Wait, nggak dikasih item, kita ambil Molina aja ya guys. Wah, Link udah keluar aja ini level 8. Hari ini kita nggak main Link dulu ya guys. Udah bosen dari kemarin main Link mulu. Kita akan coba sinergi baru pakai Commander Tars ya. Wah gila, mereka pakai Yuki 3 itu yang jadiin Hyper Melissa. Sikat dulu yuk Roger, kasih tau Cer. Cakar lagi. Crosot. Oke, menang ya harusnya ini. Melissa-nya udah mati. Anjir, ini cowoknya nyepak-nyepak terus dari tadi.
ada Natalia ya. Sebenarnya pengen main Natalia sih, cuma nanti dulu ya kamu nak. Next game mungkin ya. Oke, ada Sun, ada Layla. Ini kita kurang satu lagi sih, Bane guys. Oke, kalau udah kita bintang 2 ya, nice banget. Ini kita bisa jual Rogernya ya, soalnya kalau udah kita udah bintang 2 udah cukup banget sih buat ngegendong, buat gantiin Roger. Nah kayak gini kita udah nyala wrestler, nyala base bounties juga ya, tapi kita belum kuat sih, harus Roger. Oke, dapet 5 gold ya, Leomord, nice banget. Yuk kalau udah blessing 2, oke nice banget ya. Oh, enak banget ini kalau udah kita terseret. Oh, rata guys. Pak damkan apinya. Kamu mau berapi-api terus nak? Enak bener hidup lu ya. Kita kurang satu hero lagi guys. Itu Bane guys. Kita coba cari lagi di sini. Kita ngerol ya cari Bane. So far ini 95% itu hero kita udah dapet ya. Claude, Aldous, Freya sama Renko, kurang satu lagi Bane buat nyalain Northern Veil ya. Ini hero Lero League-nya udah pada keluar sih, tinggal kita cari Bane aja. Tuh kalau udah keluar mulu guys, mantep banget nih. Oke, mungkin habis ini kita all in ya. Nah di babak monster ini kita berharap mendapatkan Star Core Abyss Bounty ya guys. Kita cukup nyalain 3 sinergi tapi nggak maksimum sih, yang maksimum cuma Abyss Bounties-nya. Wah, ada Beam Slayer, ada DAS, nice banget ya. Kita amankan DAS buat Claude kita nanti, DAS sama Domi ya. Bagus banget ini. Yang dapatin maksimum setelah ultimate ya. Oke, kita jual-jualin hero yang kita nggak pakai. Oh, nice banget, Bane kita udah dateng ya. Ini udah komplit semua ya, hero-hero kita tinggal habisin goldnya. Habis itu kita pencet skillnya, kita pencet saja, jangan kelamaan ini. Udah komplit ini ya, hero-heronya tinggal ya, tinggal tidur aja. Tahu-tahu udah bintang 3 semua ini guys. Ini Claude kita OTW bintang 3 ya, nice banget, soalnya dari tadi keluar mulu ya Claude kita. Blessing 2, nice banget ya. Gila lawannya plus 2 ya, Karina. Karina bisa, yuk Karina matiin. Aduh, dia pegang dominan ice guys. Gila, ntar ya kita comebackin pakai Claude 3, baru tahu rasa kamu nak. Oke ya, Aldous bintang 2 ya, ini Bane satu lagi bintang 2 ini, nice banget. Lawan, wah lawan Archer ya. Ini ternyata disuruh lompat anjir. Waduh, Claude-nya blessing duetnya kemana? Yuk, matiin dulu yuk. Mianya itu bahaya banget. Blessing duet. Oke. Ceprot. Damage-nya 16 ya, mantep banget. Oke, nice banget Claude kita bintang 3, guys. Right. Ini tinggal Freya 2 lagi ya, TW bintang 3 ini. Wah, lawannya sama ini, Northern Veil ya. Gila, Claude blessing 2. Waduh, lawannya yang hujan panah ini guys. Tapi tenang aja, kita punya Claude bintang 3, nice banget. Kita pulangkan yuk. Oke, kita pulangkan kau ke neraka anjay. Emang macam-macam sama Claude kita ini guys. Ya, bagian selanjutnya kita dikasih item apa ini?
ada Immortal ya, atau Molina ini kita ya ambil Immortal aja ya. Oke, Freya kurang satu biji, yang lain masih kurang banyak sih. Ini kita harusnya bisa bintang 3 semua sih ya guys, at least cuma pakai 5 hero aja guys, harusnya bisa bintang 3 semua ini. Soalnya darahnya yang lain udah pada low-low semua sih, tinggal kita yang masih 50 ke atas ya guys. Oke, ini kita bintang 2 dan Freya kita bintang 3 guys, nice banget ini. Aldous kurang sebiji lagi nih. Oke, lawannya wah ini bahaya ini. Karina, oh kita tinggal single ya. Tinggal duel ini guys. Ke Karina bintang 3 pakai biji pink, anjir mau ngapain kau? Sekali blessing duel ternyata ini. Yuk Claude, lama pali mis-mis mulu. Claude blessing duel. DHS-nya kena banget itu guys. DHS-nya makan banget itu. Untung aja darah kita masih 66 ya. Oke, akhirnya Aldous kita bintang 3 ya guys. Ini kita udah pegang 3 hero bintang 3 ya. Oke, kita kurang 2 hero lagi ya. Kita harus ngalah ini kayaknya ya, ngepur dulu guys. Sosot, gila di ulti. Wah, ini langsung mati semua. Ada Gunner, ada clone device ya. Kita lihat dulu ini, kita ngepur masih bisa 2 kali sih ini kita ngepurnya. Nah, ini kurang satu lagi. Franky kurang berapa itu? 4 apa 3? Oke, kita ngepur dulu ya guys. Cloud-nya kita lepas. Oke, seperti ini dulu aja ya. Gila, itu udah enak banget itu musuhnya. Tapi ntar kalau Bane udah bintang 3 itu enak banget guys. Oke, berapa damage nya ya? 29 ya, nice banget ini. Kita bisa 2 kali ngepur sih, harusnya bisa rata bintang 3 semua ini. Oke, nice banget Bane kita bintang 3 guys. Kurang satu lagi ya, Franky kurang 2 biji nih Franky nya Oke, kita keluarin Cloud-nya ya guys. Molinanya itu enak banget sih, Karinanya jadi langsung kena itunya, Karinanya langsung jadi Molina guys. Wah gila, kita dikasih emot tomat guys, kita ditengilin ini. Oh, nanti kita pembalasan ini dan akhirnya Franco kita bintang 3 guys. Ini udah semua hero bintang 3 semua ini, nice banget ya. Kita bikin thumbnail dulu ini, cukup 5 hero aja meratakan. Nah, ini kita lihat ini Bane udah bintang 3 ini, ultinya langsung sakit banget ini guys. Oke, Freya lompat, Karina lompat nih, enak banget ini. Guys, nice banget ya. Oke, kita berhasil membuat combo 4 Blaze Bounties sama Norton Veil ya, cukup 5 hero aja. Powernya berapa ini? 154 ya, nice banget ya. Oke, segitu aja gameplay kita guys. Jangan lupa like and subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.